oleh miminya juga. Tapi Amor Alema semuanya ini khusus soundtrack dari film. Sini Amor. Film Rumah Merah Putih berjudul Sahabat Tersayang. Amora Lemos, putri pertama dari Krisdayanti dan Raul Lemos. Ini yang pertama kali ia dipercaya oleh Ari Sihasale dan Nia Zulkarnaen untuk menjadi soundtrack film Rumah Merah Putih. Amora membawakan lagu berjudul Sahabat Tersayang. Begitu dengan tatapan matanya, dengan gayanya tidak grogi ketika bernyanyi di depan orang banyak. Amora memang terlihat sudah mengikuti jejak sang ibu sebagai penyanyi. Semua orang bisa nyanyi, tapi enggak semua orang bisa mengindahkan lagu. Dengan apa? Dengan perasaan. Dia punya perasaan. Terus dia bisa tempo. Dan dia nyanyi apapun, walaupun humming dia enggak fals. Dan itu saya lihat umur 6 udah enggak candil-candil gitu. Dada udah kelihatan banget dia bisa menyanyi. Ya, pertama. Ya, bahkan dia ulang tahun pertama dia udah bisa tempo gitu. Kalau terus terang kasih selamat ke saya karena bagaimanapun kan buah nggak jauh dari ibunya dan jadi Raul justru kadang masih ada rasa apakah anak ini berbakat gitu. Jangan kita juga push terlalu ini gitu karena tanpa skill kita nggak akan mungkin bisa mampu terus untuk melangkah gitu. Jadi buat saya dia ada skill kalau dilatih dipoles. Dia responnya itu aja lihat panggung, dia lihat orang tua nih, gitu. Lihat aku fokusnya. Iya, gitu. Yang penting pokoknya nggak salah langkah gitu artinya PD-nya dengan dia menguasai materi dia boleh percaya diri. Sementara saya bilang mami aku nggak usah takut karena Amora udah hafal atau Amora sudah latihan ya, jadi dia tahu takaran. Iya, dukungan. Ini lagu anak-anak. Iya, ini lagu anak-anak. Gitu. Ya.